warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya banggakan, tadi narasumber pertama Dr. Tisna sudah menjelaskan ya bagaimana peran ahli gizi juga ya di dalam kita melakukan aksi cegah stunting, dan saya juga akan menyampaikan bagaimana program pemantauan status gizi anak stunting di Jawa Barat. Yang pertama barangkali yang harus tetap kita ingat bahwa sesuatu program yang dijalankan terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pasti harus didasari dengan adanya regulasi. Ya. Regulasi ini sangat penting di dalam mendukung bagaimana pelaksanaan program ini di lapangan. Kita mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan ya, Undang-Undang 36 tahun 2009, di mana pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi kalau kita melihat kesehatan ini tidak hanya pembangunan kesehatan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi ini harus dilakukan oleh semua pihak, semua sektor, semua elemen, ya termasuk dari akademisi, dari media, dari masyarakat, dari swasta, ya dan yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi, kesehatan ini adalah ya jelas definisinya di undang-undang ya, keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis ya. Nah, kalau kita melihat lagi derajat kesehatan kita ini dipengaruhi oleh faktor yang ini sudah kita ketahui ya, teori ini sudah begitu lama ya, di mana faktor dari lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan maupun keturunan sangat berperan, tapi tentunya dengan porsi yang berbeda ya. Dan di sini kita harus menyoroti bagaimana lingkungan dan perilaku ini yang memang sangat mempunyai peran yang besar terhadap peningkatan derajat kesehatan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa pembangunan kesehatan ini dilaksanakan oleh semua komponen. Jadi tidak hanya pemerintah saja ya. Nah, kalau kita melihat lagi di pasal 4 dan pasal 9, jelas sekali bagaimana hak setiap orang maupun kewajiban. Nah, disinilah kita harus bisa menyampaikan kepada masyarakat, ya, mengedukasi bahwa masyarakat itu tidak hanya menuntut hak, tetapi masyarakat juga berkewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu, tentunya undang-undang selalu diikuti dengan peraturan-peraturan yang di bawahnya, baik itu peraturan pemerintah, perpres, peraturan menteri, dan juga peraturan-peraturan yang ada di daerah. Nah, ini arah dan kebijakan dari RPJMN. Salah satunya yaitu arahnya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Jadi kalau orang mengatakan universal health coverage itu dihubungkan dengan pembiayaan. Sebenarnya bukan hanya pembiayaan, tapi bagaimana masyarakat bisa mengakses ya cakupan kesehatan itu dari semua sisi ya. Mengakses semua pelayanan, mengakses semua pembiayaan ya, mengakses semua apapun yang menjadi hak masyarakat. Nah, kemudian salah satu arahnya, strateginya yaitu percepatan perbaikan gizi masyarakat. Di sini ada 5 strategi ya. Kita lihat peningkatan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana dan KESPRO. Kemudian di nomor 3-nya peningkatan pengendalian penyakit, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat dan penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Nah, saat ini kita menyoroti strategi yang kedua, yaitu percepatan perbaikan gizi masyarakat. Dan saya meng-highlight ya, percepatan penurunan stunting dan penguatan sistem surveillance gizi. Ini memang masih terus menjadi PR kita, ya, selain memang peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah. Ini yang memang kita sedang kuatkan lagi melalui advokasi kepada pemerintah daerah. Nah, ini SPM bidang kesehatan. Jadi kalau kita tadi
punya undang-undang, kita turun lagi kepada peraturan pemerintah. Jelas di peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang SPM, yang diikuti lagi dengan Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan. Nah, di sini ada kewajiban dari pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah itu wajib memenuhi hak dasar rakyatnya, meliputi seluruh kelompok umur. Jadi mulai dari bumil sampai dengan usia lanjut. Kemudian yang menjadi perhatian ya, karena memang ini penyakit ya, penyakit utama yang masih masih menjadi apa ya PR besar ya, ini termasuk juga komitmen global ya, komitmen nasional. Nah, yaitu penyakit utama yaitu TB, HIV AIDS, hipertensi, diabetes mellitus dan orang dengan gangguan jiwa. Tentunya bukan mengabaikan penyakit yang lain. Kita juga bisa melakukan intervensi untuk spesifik lokal ya, spesifik lokal, masalah-masalah spesifik lokal yang ada di wilayah pemerintah daerah. Nah, sifatnya tentunya kita mengutamakan promotif, preventif dan deteksi dini. Karena kalau kita bermain di kuratif itu biayanya sangat besar ya. Jadi anggarannya sangat besar, butuh sumber daya yang sangat besar juga ya, tenaga kesehatannya juga dibutuhkan, sarana prasarana, alat dan lain-lain ya. Kita melihat saat ini dengan adanya COVID-19 saja pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar ya untuk melakukan pelayanan kesehatan ya, melaksanakan pelayanan kesehatan untuk saudara-saudara kita yang terkena ya, terutama yang dirawat rumah sakit. Untuk sebagai catatan saja, untuk Jawa Barat sampai hari ini kita punya pasien COVID total ya dari mulai awal itu ada 631.730. Ini data sampai tadi malam ya. Kalau yang kasus aktif yang masih melakukan isolasi, isolasi baik mandiri, isolasi di pusat isolasi terpadu maupun isolasi di rumah sakit itu masih ada 107.907 orang ya di Jawa Barat sampai tadi malam. Nah, tingkat kematian kita ya 1,62% ya. Jadi kurang lebih ada 10.240 yang sudah meninggal di Jawa Barat karena COVID-19 dan angka kesembuhan 81,30%. Nah, tentunya ini anggaran sudah cukup banyak dikeluarkan ya, mulai dari penyediaan sarpras ya, penyediaan nakes ya. Kita juga punya nakes yang banyak yang meninggal ya, banyak yang terpapar. Kemudian sekarang sibuk dengan pemenuhan oksigen, obat dan lain-lain. Tentunya kalau diukur ya dengan anggaran itu sudah cukup besar ya, mulai dari pemerintah pusat dan sampai ke pemerintah daerah. Nah, sifatnya tentunya kita menginginkan khusus untuk perbaikan gizi ini kita mengutamakan promotif, preventif dan deteksi dini. Targetnya ya untuk pemenuhan SPM ini cakupan kita harus 100% ya, 100% karena memang ini hak dasar dari semua masyarakat. Nah, tapi kita harus melihat lagi ya kemampuan-kemampuan dari pemerintah daerah untuk memenuhi tadi ya pelayanan yang 100% dari semua kelompok umum. Nah, ini SPM bidang kesehatan. Jadi kalau kita melihat ada 12 ya. Kalau kita breakdown satu-satu ya misalnya di atas yang nomor 1. Setiap bumil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Nah, kalau kita melihat ANC ya ada 10T. Apakah memang pemeriksaan ini ya ya pemeriksaan ini semuanya tersedia alatnya, tersedia tenaganya. Ya, ini cukup besar memang pemenuhan-pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, mulai dari pusat sampai ke daerah. Nah, khusus untuk gizi ya, perbaikan gizi ya, ini kita melihat di nomor 3 dan nomor 4 bagaimana setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ya, untuk kita bisa melakukan pemantauan pertumbuhan. Kemudian setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Tentunya ini yang harus kita lakukan ya, dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan ya, apalagi dengan adanya COVID dari mulai tahun 2020, banyak sekali target-target yang harus kita dapatkan, yang harus kita capai itu tidak tercapai ya. Banyak orang tua yang enggan membawa bayi balitanya juga ke posyandu,
kemudian posyandu juga banyak yang tutup ya, ataupun membawa balitanya, bayinya untuk imunisasi, itu banyak sekali hambatannya ketika mulai dari COVID tahun lalu sampai dengan sekarang. Ya. Ini Permenkes nomor 4 ya, terkait dengan standar teknis, standar pelayanan minimal, bahwa pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dengan menggunakan buku KIA dan screening tumbuh kembang. Jadi meliputi ini semua tertera ya, sangat rinci. Ini yang harus dilakukan ya untuk 100% sasaran ya. Ini amanah, benar amanah undang-undang dan amanah dari peraturan pemerintah ya, harus 100% dari sasaran. Nah, yang harus kita evaluasi sekarang ini sudah sampai di mana pelaksanaannya di situasi yang tidak mudah di era COVID-19 ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi pemantauan pertumbuhan yang dilakukan di Jawa Barat khususnya. Jadi penimbangan berat badan dilakukan setiap bulan. Kemarin saya ke Depok ya, ke Depok itu ternyata di Depok juga dilakukan ya, posyandu itu buka ya, dan mereka membuat inovasi dengan pendaftarannya, walaupun Depok itu memang PPKM-nya level 4 ya, PPKM daruratnya. Tapi karena ini harus jalan juga, mereka melakukan inovasi dengan melakukan bergiliran ya, ibu dan anaknya mau datang ke posyandu itu bergiliran ya, ada jadwalnya. Mereka membuat komunikasi seefektif mungkin sehingga ini tetap berjalan. Kemudian pengukuran panjang badan ya, tinggi badan ini dilakukan di bulan Februari dan Agustus. Khusus di Sukabumi ini lebih hebat lagi ya, Kabupaten Sukabumi. Mereka sudah melakukan setiap bulan ya, walaupun ada hambatannya, tapi mereka sudah mulai ya melakukannya. Nah, kemudian di bulan Februari dan Agustus dilakukan bulan penimbangan balita untuk memantau berat badan dan panjang badan, pertinggi badan yang terintegrasi dengan pemberian vitamin A. Nah, ya, kemudian kalau kita melihat ya komitmen dari pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden, jadi beliau menyampaikan bahwa titik dimulainya pembangunan sumber daya manusia ini adalah dimulai dengan menjamin ya kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak sekolah, karena merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Jadi Pak Presiden berpesan bahwa jangan ada lagi, jangan sampai ada stunting ya, stunting yang baru, terutama ya kematian bayi, kematian ibu yang meningkat. Ini yang harus kita kawal, dan ini masuk di dalam major projects ya tahun 2020 sampai 2024 melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat. Nah, berpindah ke Jawa Barat ya. Ya, Gubernur Jawa Barat juga mempunyai visi, yaitu terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, dan kesehatan itu masuk di misi yang kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan publik yang inovatif ya. Jadi banyak sekali kita diminta untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam kegiatan pembangunan kesehatan. Dan khusus untuk kesehatan, Pak Gubernur mempunyai branding ya, kesehatan juara Jawa Barat ya, dan beliau mengharapkan tidak ada zero new stunting 2023. Nah, ini RPJMD Provinsi Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat jelas di RPJMD-nya tahun 2018 sampai 2023 target-target yang harus dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau tahun 2020 kita berharap target capaian 25,2%, walaupun di tahun 2020 itu kita sulit ya mendapatkan data. Sebenarnya datanya ada ya, datanya ada di Sigizi Terpadu, di EPPGBM, tetapi memang kita tidak bisa menariknya ya, menarik datanya. Jadi data panjang badan bayi baru lahir itu tidak kita dapatkan. Sehingga kami juga akan membuat surat ya ke pusat, karena itu sistemnya di pusat yang memegang ya. Jadi kita akan membuat surat untuk meminta untuk bisa kami menarik data panjang badan bayi baru lahir ya. Kemudian surat juga ke kabupaten kota, dan kami juga karena kabupaten kota mengumpulkan secara manual, walaupun ini juga harus divalidasi,
dan kita juga menginginkan pertemuan ya dengan kabupaten kota untuk bisa mendapatkan data ini. Jadi selain data dari sistem, kita juga akan sandingkan dengan manual. Ini langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk bisa mendapatkan data yang valid ya. Dan target di Jawa Barat tahun 2023, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kita ingin menurunkan stunting sebesar 19,2%. Ini lokus prioritas Jawa Barat, jadi kita melakukan mendapatkan ya penetapan lokus ya stunting Jawa Barat, dan tahun 2022 rencananya ini kita semua kabupaten kota menjadi lokus ya, ditetapkan menjadi lokus prioritas penurunan stunting. Dan ini kriteria pemilihan lokus stunting itu oleh pemerintah pusat, yaitu yang pertama jumlah balita stuntingnya, kemudian prevalensi stuntingnya, tingkat kemiskinan, daerah dengan komitmen dan praktiknya yang baik, jadi ini benar komitmennya harus bagus ya. Kemudian pemerataan lokus di tiap provinsi. Jadi sebenarnya kalau dilihat tidak ada satupun yang bebas ya dari stunting. Tapi kita menginginkan bagaimana stunting ini kalau di Jawa Barat tahun 2023 itu bisa mencapai ya minimal di bawah 20% ya, itu 19,2% ya. Nah, ini tadi sudah panjang ya diinikan oleh Dr. Tisna. Saya ingin mengulas sedikit saja ya. Ini sumbernya modifikasi UNICEF Conceptual Framework tahun 1990 ya, mudah-mudahan kalau ada yang kurang nanti bisa dikoreksi ya. Jadi bayi mengalami masalah gizi itu karena ada dua hal ya. Hal yang pertama dari ibunya sendiri, yang kedua dari anak ya. Jadi kalau dilihat tadi sudah jelas ya secara detail. Nah, ibu ini memang status gizi ibu sangat mempengaruhi. Ya, ibu yang pendek ya, yang kurus waktu sebelum hamil, ibu yang anemi ya. Terus kemudian kenaikan berat badan ibu hamil, keterpaparan ibu hamil terhadap asap rokok, ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin ya. Bisa tadi terjadi berat badan lahir rendah ya. Kemudian bagaimana pengaruhnya juga terhadap panjang badan lahir ya, kemudian simpanan zat besi pada bayi. Nah, kemudian dalam diri anak sendiri ya, ya ini juga sangat mempengaruhi untuk yang langsung itu asupan tidak adekuat. Jadi asupan makanan, asupan gizinya tidak adekuat. Kemudian penyakit-penyakit yang menyertai anak ini ya. Ini penyebab langsung. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi penyebab tidak langsung ya, bagaimana ketahanan dan keamanan pangan rumah tangga ya. Ini penyebab tidak langsung ya, bagaimana juga higiene dan kesehatan lingkungan, sumber air bersih. Kalau dilihat di Jawa Barat, kalau umpamanya pemakaian ya, akses terhadap air ini sudah cukup lumayan. Tetapi kalau dilihat lagi ya, desa kabupaten kota yang ODF itu baru 3 kabupaten kota yang punya sertifikasi yang sudah mendapatkan sertifikat bebas ya, open defecation free, jadi ODF. Nah, ini kan masih menjadi PR untuk 24 kabupaten kota lainnya. Dan kemudian kalau dilihat lagi ya, penyebab mendasarnya income ya, saat ini juga dengan adanya banyaknya pemutusan hubungan kerja ya, bertambahnya penduduk miskin, ini juga mempengaruhi ya secara mendasar ya, dan juga bagaimana konteks sosial ekonomi dan politik ini sangat berpengaruh, walaupun memang ini penyebab yang mendasar. Tentunya dua hal ini ya, dari ibu dan dari anak, ini sangat mempengaruhi bagaimana bayi ataupun anak mengalami masalah gizi. Nah, ini tadi Dr. Tisna juga sudah menyampaikan ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi panjang lahir bayi ya. Kita melihat tinggi badan ibu yang kurang dari 150 cm ya, itu berpengaruh 3,7 kali ya. Kemudian IMT ya, indeks masa tubuh ibu prahamil, umur ibu ya terlalu muda atau terlalu tua, paritas, pertambahan berat badan hamil kurang dari 9,1 kg, konsumsi proteinnya kurang dari 100% angka kecukupan gizinya. Nah, ini juga sangat semua mempengaruhi ya bagaimana panjang lahir bayi. Nah, kemudian kalau dilihat lagi ya, ya stunting itu dapat terjadi di awal kehidupan ya, saat dalam kandungan dan umumnya berlangsung selama 2 tahun pertama ya. Kemudian stunting ini juga 20% sudah terjadi saat lahir. Makanya sangat berperan ya bagaimana kondisi ibu ketika menjadi calon ibu ya, calon ibu waktu remaja, bagaimana pemenuhan ya kecukupan tablet tambah darah ya bagi remaja, ini sudah harus
kita ini kan, jadi tidak hanya ketika kondisinya mulai hamil, tetapi harus dipersiapkan sebelum hamilnya, ya. Kemudian 20% bertambah dalam 6 bulan pertama, 50% terjadi pada 6 sampai 24 bulan, dan 10% misalnya di tahun ketiga. Tentunya ini melalui penelitian-penelitian dari para ahli ya yang sudah memang meneliti ya bagaimana peran-peran dari stunting ini terjadi pada saat lahir dan sesudah lahir. Kemudian mayoritas penurunan panjang untuk umur terjadi saat periode pemberian MPASI antara 6 sampai 24 bulan. Nah, ini Bapak Ibu persentase ibu hamil anemia di Jawa Barat. Tentunya kalau kita lihat Jawa Barat masih di atas 5% ya. Masih menjadi permasalahan. Jadi rata-rata Jawa Barat itu 9% walaupun sudah ada ya 3 kabupaten kota yang di bawah 5%, tetapi kalau Kota Banjar ini tidak ada data ya, berarti 23 kabupaten kotanya masih di atas 5%. Tentunya ini yang harus bersama-sama kita melakukan edukasi ke masyarakat, melakukan advokasi kepada pemerintah daerah, dan tentunya juga kita harus menambah kecukupan ya sumber daya untuk bisa mengatasi ibu hamil anemia ini. Kemudian ini persentase ibu hamil KEK ya. Jadi kalau dilihat rata-rata Jawa Barat juga masih 7,9% ya. Dan ini masih di atas 5% dan hanya ini kalau dihitung ya 12 kabupaten kota ya. Yang 5% itu ya 6 kabupaten kota. Berarti 21 kabupaten kota masih di atas 5%. Tentunya ini juga masih menjadi permasalahan. Nah, ini untuk BBLR ya. Jadi kalau BBLR dilihat ya dari Riskesdas tahun 2018 Jawa Barat masih di juga mendapatkan 6,3% ya. Dan dari laporan kabupaten kota di tahun 2021 sampai bulan Juli kita sudah mendapatkan angka 2,71% ya. Jadi ini juga mudah-mudahan di akhir tahun kita mendapatkan angka yang cukup baik ya, walaupun kecenderungannya sekarang kita belum bisa memastikan ya apakah ini bisa menjadi lebih baik, tentunya dengan di sisa 4 bulan ya, 4 bulan dari mulai Agustus ini mudah-mudahan upaya kita bisa membuahkan hasil di mana bayi-bayi kita bisa lahir dia kita mengurangi angka-angka yang BBLR ini. Nah, ini kemudian gizi kurang ya. Kalau kita lihat dari hasil survei Riskesdas tahun 2018, gizi kurang di Jawa Barat memang masuk dalam kategori sedang ya. Kategori sedang itu 5-10%. Jadi kita mendapatkan data 8,4%. Dan kemudian dari SSGBI ya, kita tahun 2019 Jawa Barat itu 6,6%. Dan hasil dari surveillance gizi di Jawa Barat ya sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 ada 116.668 balita Jawa Barat berstatus gizi kurang ya dari 2,7 juta. Nah, tentunya ini yang harus kita lakukan intervensi secara cepat ya. Karena peningkatan wasting ini akan meningkatkan risiko terjadinya stunting, gangguan perkembangan kognitif, dan meningkatnya risiko kejadian penyakit tidak menular ya. Apalagi kalau sudah gizinya kurang, tambah lagi dengan situasi COVID sekarang ya, COVID sekarang untuk terjadi pada anak cukup banyak ya. Ini yang memang harus kita cegah supaya juga kematian ya, kita mencegah kematian pada bayi maupun balita kita ya. Ini data stunting di Jawa Barat ya. Data stunting kalau kita lihat dari data nasional ya maupun data Jawa Barat, ini sampai tahun 2019 Jawa Barat itu sebesar 26,21% ya. Dan tahun 2020 tadi saya sampaikan kita tidak mendapatkan data panjang badan bayi baru lahir, dan ini sedang kita upayakan dan kita memakai ya. Kita tetap memakai angka baseline-nya di 26,21%. Tapi kalau dilihat dari ya ini ya, ukuran di tanggal 29 Juli tahun 2021, jumlah balita stunting ini
sebanyak 244.517. Jadi ini yang kita harus kami harus lakukan validasi, kita juga sandingkan dengan data yang ada di sistem. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan data yang valid, ya. Nah, kemudian ini ya. Kalau kita lihat lagi ya data dari kabupaten kota ya. Ini data ini data D per S ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu di kabupaten kota ya, bahwa data-data yang dilihat sangat bervariatif ya di tingkat kabupaten kotanya. Jadi mudah-mudahan ya peran dari komitmen komitmen pemerintah daerahnya ya, sekarang semua fokusnya anggaran juga ke COVID ya. Anggaran semua bagaimana COVID ini bisa tertanggulangi, bisa terkendali. Tentunya kita juga harus mengingat bahwa kita punya apa namanya target-target global ya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, stunting, kemudian kematian ibu dan bayi, TB, HIV, ini juga harus kita kawal bersama. Jadi mudah-mudahan ini bisa tertangani dengan baik. Nah, kita mengingat lagi kepada bagan ini ya, continuum of care, bagaimana dari mulai pasangan usia subur ya, ini dilakukan pencegahan, dilakukan deteksi dini, kemudian ini dilakukan sampai lansia. Khusus untuk 1000 hari pertama kehidupan, kita lakukan ya kegiatan-kegiatan kepada bumil ya, mulai dari pemeriksaan kehamilan, di mana kita lakukan juga kegiatan P4K, bagaimana pemakaian buku KIA, tidak hanya dicatat, tetapi buku KIA ini juga harus kita lakukan analisis ya, terutama analisis individual terhadap ibu dan bayi. AMC terpadu, tadi saya sampaikan, kita evaluasi lagi ya, bagaimana kegiatan 10T-nya ya, mana, di mana yang mandeknya, apa yang menjadi permasalahan, apakah memang sumber daya yang mana yang menjadi permasalahan, apakah nakesnya yang tidak ada, atau tidak ada sarprasnya, atau tidak ada regensnya yang lainnya, ini harus kita evaluasi. Kemudian kelas ibu hamil, kemudian pemberian FE dan asam folat, PMT ibu hamil, jantung TT untuk ibu hamil. Untuk persalinan ya, nifas dan neonatal, kita lihat inisiasi menyusu dini. Ini menyusu ya, bukan menyusui. Jadi inisiasi menyusu dini ini juga nampaknya masih belum begitu baik ya. Kalau di Jawa Barat kita sudah kalau dari sisi angka sudah baik ya, ada sekitar 80% lebih. Tetapi kalau dari sisi kualitas, kita melihat yang melakukan inisiasi menyusu dini itu minimal 1 jam atau lebih itu hanya 17%. Nah, ini kan juga masih belum sesuai dengan standar. Tentunya ini yang harus kita dorong, bagaimana inisiasi menyusu dini ini juga sesuai dengan standarnya minimal 1 jam ya. Kemudian pemberian vitamin K injeksi, kemudian imunisasi hepatitis B, kemudian penyediaan rumah tunggu untuk daerah-daerah yang jauh, aksesnya terhadap pelayanan kesehatan, kemitraan bidan dan dukun, kemudian bagaimana KB pasca persalinan, ini kan juga masih rendah ya apanya cakupannya. Kemudian bagaimana integrasi ya alur rujukan dari PONEK ke PONEK ya. Nah, untuk pelayanan bagi bayi ini juga kita lihat ASI eksklusif ya. ASI eksklusif ini nampaknya juga sudah cukup baik, tapi masih banyak yang harus kita lihat lagi. Jadi bayi itu di apa tidak 100% bayi mendapatkan ASI eksklusif. Jadi mulai dari umur 1 bulan sebenarnya banyak yang sudah diberikan makanan tambahan ya. Kalau kita lihat lagi banyak faktornya terkait dengan ASI eksklusif ini, bagaimana kita juga berhadapan dengan promosi-promosi. Bahkan di survei di Kota Bandung itu promosinya banyaknya oleh tenaga kesehatan. Tentunya ini yang harus kita juga benahi ya di lapangan, bagaimana pelaksanaan ASI eksklusif ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian imunisasi dasar lengkap. Jadi kalau dibilang kalau di imunisasi itu biasanya ada standarnya UCI ya, universal. Jadi UCI, jadi uci desa. Nah, tapi kita inginkan imunisasi dasar lengkap. Semua antigen yang diberi yang dibutuhkan di program yaitu harus lengkap diberikan kepada bayi. Kemudian pemberian makanan ya, penimbangan vitamin A dan MTBS.
Nah, untuk balita, ya, ini juga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang harus dilakukan. Jadi kemarin waktu saya juga ke Depok itu melihat bagaimana mereka melakukan kunjungan rumah, tentunya disesuaikan dengan situasi leveling dari PPKM darurat di wilayahnya, ya. Mereka melakukan janji temu, melakukan apa video call, mereka juga melakukan komunikasi melalui jalur-jalur apapun. Jadi ini kadernya nampaknya cukup aktif di Kota Depok. Kemudian pemberian makanan tambahan. Nah, ini cakupan layanan program kesehatan tahun 2020. Jadi ini data-data Jawa Barat ya yang kita saya membawa data-data Jawa Barat. Masih banyak yang perlu dibenahi. Misalnya tablet tambah darah untuk remaja putri, kita masih belum sesuai dengan target ya. Masih targetnya 50%, kita baru mencakup 34,78%. Kemudian ini tadi bayi mendapatkan inisiasi menyusu dini masih 54% ya. Targetnya 54%, tapi kita sudah mencapai 83, sudah baik, tetapi kualitasnya yang belum baik. Kemudian balita kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif. Kita sudah cukup baik ya, tapi ini kita juga harus lihat masih terlalu kecil ya, harusnya kalau bisa mah 100% ya. Ini balita ditimbang ya, masih belum mencapai target. Kemudian balita 6 sampai 59 bulan yang mendapatkan vitamin A ini juga sudah cukup tinggi, walaupun kalau kita melihat jangan dilihat lagi apa namanya hanya pencapaian target, harusnya dilihat misalnya 87,2% yang dilihat bukan pencapaian target ya, tapi yang dilihat berarti masih ada 12,8% lagi yang tidak mendapat vitamin A ya, harusnya dibalik kalau kita sebagai seorang surveillance ya. Balita gizi kurang mendapat makanan tambahan 56,48% ya. Jadi ini targetnya 85%, berarti masih betul-betul masih belum, masih jauh ya. Imunisasi dasar lengkap 81,6%. Jadi tidak heran nanti kalau 2-3 tahun lagi ya kita mendapatkan KLB, KLB difteri, KLB campak atau apapun ya kalau memang ini tidak tercapai. Balita diare mendapatkan zinc baru 33,89%. Kemudian kalau kita lihat ibu ya, kunjungan kehamilan ya, ini sudah cukup baik. Pemberian tablet tambah darah ya, walaupun sudah mencapai target tapi masih belum 100%. Persalinan di pasien kes ini sudah cukup baik ya, 94%. Ibu hamil mendapatkan makanan tambahan 66,68%, masih kecil. Pelayanan ibu nifas ini sudah cukup baik ya. Nah, untuk yang tadi lingkungan ini, akses air minum yang layak ya, kita baru lewat sedikit 80,29% dan akses jamban sehat ini sudah cukup baik. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tisna ya. Saya secara umum aja ya, adanya intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif ini masih perlu kita kuatkan, kita evaluasi terus-menerus ya. Tidak bisa evaluasinya di akhir tahun atau di akhir program, di akhir pencapaian nanti target 2023, tapi ini harus dilakukan terus-menerus karena kita melihat banyak sekali kegiatan-kegiatannya yang masih membutuhkan penguatan-penguatan di lapangan, membutuhkan komitmen lagi ya, karena semua sekarang terarah kepada COVID, padahal ini juga menjadi permasalahan ya, permasalahan yang cukup besar malah ya. Jadi kalau kita lihat, kita menginginkan dampaknya tadi, prevalensi stunting ya, yang terutama stunting yang baru ini turun ya. Jadi ini yang sebenarnya kita inginkan. Nah, ini tadi bagaimana ya cross-cutting program konvergensi percepatan penurunan stunting ya, peran-peran daripada OPD lain ya, sektor-sektor lain di dalam ini di apa namanya di pemerintahan, terutama di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, kami juga barangkali harus lebih menguatkan lagi koordinasi ini, tentunya tidak hanya dengan di dalam pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, tetapi tentunya dengan organisasi profesi ya, dengan akademisi, itu harus terus-terus dikuatkan ya, karena kegiatan-kegiatannya ini ya, intervensi gizi spesifiknya, intervensi gizi sensitifnya ini cukup banyak ya, kegiatan-kegiatan yang bagaimana kita bisa mempercepat penurunan stunting. Nah, sebagai penutup, pemantauan pertumbuhan ini dilakukan ya untuk melakukan deteksi dini masalah gizi
sehingga kita bisa melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan kondisi status gizi dengan segera. Jadi tidak bisa ditunggu ya, dengan segera. Kemudian pemantauan pertumbuhan dilakukan setiap bulan. Kalaupun situasinya nggak bisa dengan leveling PPKM darurat sekarang, kita harus melakukan strategi ya. Ya, strategi-strategi bagaimana agar ini dilakukan bisa dilakukan. Pencatatan pelaporan dilakukan setiap bulan dengan menggunakan aplikasi gizi terpadu ya. Dan balita dengan masalah gizi selalu kita harus lakukan validasi terus-menerus ya. Jadi sehingga kita dapatkan nanti target-target kita bahwa balita ini sehat ya, tidak mengalami masalah gizi baik itu kurang apalagi turun ke dalam masalah gizi buruk. Balita bermasalah dilakukan intervensi sesuai dengan penyebabnya dan secara konvergen dengan melibatkan multisektor. Demikian Prof. Dida yang ya. Saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi kita bisa dikembangkan lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.